Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim. Sahabat-sahabat al-hijrah yang berbahagia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, dan keriduannya, serta melimpahkan rezeki yang barokah kepada kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Sahabat-sahabat al-hijrah yang berbahagia, pada video kali ini, kami akan mempersembahkan pengajian ilmu tauhid bersama dengan Gus Mukhlason. Sahabat-sahabat al-hijrah yang berbahagia, mari kita simak videonya. Mudah-mudahan kita diberi kepahaman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Apa yang menjadikan pelaku musyahadatul fana itu jatuh atau sering kecolongan atau kecurian nafsu dalam dirinya sendiri? Kemudian apa yang harus disiasati? Hati mensiasati dengan apa sehingga tidak sering hati ini masuk dalam jebakan hawa nafsu? Bapak ibu hadirin, sesuai dengan petunjuk di dalam surah Al-Insan, perintah Allah langsung terhadap Nabi Muhammad, yang di belakang perintah itu supaya kita tidak gampang terjebak di dalam nafsunya sendiri. Wadgur lan podo zikiro siro isma rabbika Muhammad, atimu kelawan asmani pangeran ira. Berarti iki zikir nomor 2. Bukrota wa asilah, mulai songko esuk, berarti tangi turu. Wa asilah lan waktu sore sampak tidur, entah tidure jam berapa. Muhammad, zikiro atimu menyang pangeranmu mulai pagi sampak sore. Di dalam zikir sir atau tahapan nomor 2, miturut ayat tersebut telah menyimpan mutasyabihat tentang zikir. Apa zikir yang dimaksud sesuai dengan surat Al-Insan tadi? Zikir yang menjadikan hati Muhammad itu dalam keadaan damai, anteng, jenjem, dan lain sebagainya. Zikir yang menjadikan hati damai itu sudah bisa dipastikan zikir yang bisa sampai makrifat pada Allah. Berarti zikir yang bisa sampai pada makrifat Allah itu di sirul asrar. H
hati sadar dan menyadari bahwasanya semua apa yang dihadapi semata-mata di situ terlimputi oleh hidup. Ya Allah itu. Dan ini tidak terucap. Tidak terucap. Cukup hati merasakan bahwasanya semua apa yang dihadapkan itu telah terlimputi atau yang berperan hidup dengan rasa, dengan iman. Jikalau hati selalu memegang teguh tali Allah bil urwatil wuthqa ini, maka setiap kali persoalan apapun yang dihadapkan Allah, hati tidak gampang mudah untuk masuk dalam jebakan nafsu, tidak mudah. Lah, yang menjadi persoalan adalah apakah ketika saat zikir nomor 3 Sirul Asr itu berjalan, apakah zikir nomor 2 Sir itu masih terucap dalam hati? Bila mana terucap itu bagaimana? Bapak Ibu, sudah sering saya katakan sebagai miftahul musyahadah iku Sirul Asrar. Sebagai kunci makrifat pada Allah di maqam musyahadah itu dzikir Sirul Asrar. Lah, dzikir Sirul Asrar itu bisa muncul walaupun nomor 2 itu masih berbunyi, enggak apa-apa. Yang menjadi permasalahan adalah ketika saat zikir nomor 2 muncul, nomor 3 itu tidak muncul. Ini yang menjadi persoalan. Bapak Ibu, kita problematika di dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih yang sudah berumah tangga, itu sangat kompleks. Tidak ada henti-hentinya persoalan yang dihadapkan Allah terhadap kita, khusus terhadap mereka yang hatinya sudah sampai mencapai tingkatan musyahadah, sekalipun di fana, sekalipun di fana. Semakin hati makrifat Allah tambah luas, dipastikan semakin beruntun godaan dan ujian dari Allah. Dan semata-mata Allah mendatangkan hal ini sangat positif untuk memperkuat tambah ketauhidan makrifatmu pada Allah. Jadi Anda harus positif thinking, ya, tidak boleh putus asa. Jadi untuk menyiasati hati supaya tidak mudah terjebak di kepentingan nafsu, tali Allah harus kau pegang, yaitu zikir Sirul Asrar. Iki khusus bagi yang sudah dimusyahadah. Yang belum dimusyahadah, ya udah, jadi ikuti proses setiap saat dan waktu untuk berzikir, enggak apa-apa. Zikir nomor 2 melampah, nomor 3 rangkadang, ya rapopo, belum ada di musyahadah. Tah, nanti akan sampai juga kok. Jadi khusus materi pada malam hari ini bagi Anda yang sudah di musyahadah,
sekalipun itu di fana, ya. Bapak Ibu hadirin, itu yang pertama untuk mensiasati. Yang kedua, Muhammad wa minal laili fasjud lahu fasabbihu. Kalau kau malam hari waktu sepi, tetap hatimu fasjud, tundukkan, fasabbih, dan terus sucikan hatimu dari rantai nafsu. Caranya tetap kau harus lakukan terus sirul asal itu. Bapak Ibu hadirin, sebagai kesimpulan terkait masalah materi untuk mensiasati hati biar tidak mudah terjebak di kepentingan nafsu, pegang teguhlah tali Allah. Bil urwatil wuthqa lam fisa malaha. Pegang teguh tali tersebut, bisa lam fisa malaha, yang tali itu enggak mudah untuk lepas dari hatimu.